sesi Hotmul dan Imtihan Al-Quran Metode Umi. TPQ Khairul Rabbani Sampang tahun ajaran 2023-2024. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Umi Foundation yang telah bisa mencetak kader-kader Qur'ani melalui pendidikan TPQ Khairul Rabbani ini. Sudah dijanjikan oleh Allah bahwa kehadiran Al-Quran itu paling tidak satu hudan lintas, merupakan petunjuk bagi kita, menjadikan petunjuk bagi manusia. Yang kedua adalah memberikan penjelasan kepada kita, atau yang disebut dengan tibyan, serta juga merupakan kita sebut dengan Al-Furqan, yaitu pembeda antara yang hak dan yang batil. Thank you.
حين القرآن تجلى سلطان لنفسي تولى.